Tak ada satu pun yang terpisah dengan kasih sayang Tuhan. Baik pun kasih sayang Tuhan, jahat pun kasih sayang Tuhan, gembira pun kasih sayang Tuhan, sedih pun kasih sayang Tuhan. Kita bertemu kerana kasih sayang Tuhan. Kita berpisah pun kerana kasih sayang Tuhan. Kita bertemu, berkahwin kerana kasih sayang Tuhan. Dan andai kata jodoh dah tak ada, dia bergaduh, dia baling barang, dia porak peranda, maka dia berpisah pun kerana kasih sayang. Sebab Tuhan sayang kita, Tuhan sayang dia. Tuhan tak nak hati kita tercedera, di jiwa kita lagi teruk, lagi kacau. Dan Tuhan juga tak nak dia cedera, emosi dia terganggu, keadaan tak tenteram, berbagai masalah pada orang lain. Maka yang terbaik adalah perpisahan. Dan dengan perpisahan tu masing-masing akan dapat ketenangan, mencipta hidup baru lebih indah dan lebih bahagia. Jadi jelas, temu kerana kasih sayang, bersama kerana kasih sayang, berpisah pun kerana kasih sayang. Dan anda kata satu hari kita temu semula lepas berpisah pun kerana kasih sayang juga. Waktu tu sesuai untuk bersama. Jadi kekalkan kasih sayang Tuhan lah.